Cerita kali ini adalah cerita yang paling koyak sekali. Episod kali ini memang sangat-sangat menyayat hati. Pengembaraan kali ini juga tak pernah ada dalam pemikiran aku. Aku nak bawa hampa semua menyelami perasaan aku tanpa rasa marah, ragu dan juga duka bermain ikan hanya dengan satu LB tali. Okey, satu. Wui, aduh, lecet. Anda sedang menonton rancangan memancing yang paling menjadah sekali di Malaysia, Cinta Wild Fishing. Kalau tera, guna tali satu pound, tali satu pound. Assalamualaikum, geng. Okey, selamat hari raya aku ucapkan kepada semua dan selamat kembali kepada channel aku. Baik, macam apa yang pertengokkan tadi tu, member aku cabar aku main 1LB dekat port heavy cover. Dan sekarang ni aku on the way pergi satu tempat yang tak perlulah aku nak beritahu kat mana. Hampa layan je macam mana dia punya jalan kerja, macam mana aku pujuk dan macam mana aku pancing hari ni, sama-sama je lah redor. Aku memang daripada awal dia dah redor dah. Terima kasih juga kepada semua yang telah kembali ataupun subscribe kepada channel aku sendiri. Semoga hampa happy lah Dan kali ini juga aku memang tak nak tunjuk muka aku daripada awal. Mungkin kejap-kejap lagi aku tunjuk muka aku. Apa macam bosku? Oh ya, sekarang aku dengan Pak Tam dan seorang lagi member. Nama dia Adi. Kita orang pun tak bajet banyak lah hari ni. Kalau dapat strike 1-2 ekor pun dah alhamdulillah syukur. Kalau tak ada, tak apalah. Kita orang pergi cari port lain. Dan juga kalau hang nak tahu, zaman ni ialah bukan zaman PKP. Ini ialah video sebelum PKP wujud di Malaysia. Bosanlah PKP tak boleh mancing, tak boleh ni, tak boleh keluar sana, tengok wayang tak boleh, makan kat luar tak boleh. Memang bosan. So pergi jahanam dengan PKP semua. Jom kita layan diri sendiri, hiburkan hati, tengoklah aku mancing dan apakah gelagat pada kali ni. Nasiblah, lawak ataupun tidak, aku pun belum tahu. Sebab aku pun tak tahu jalan cerita dia macam mana. Hampa layan je lah bro. Sama-sama kita nak saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Jangan kena teman, jangan kena teman. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ush. Apa ni? Pam, pam. Ush. Tunggu ramai. Lucu. Oh, dia ada. Aduh, aneh tu. Gila tak terpam pam. Dalam samai. Ama bosku. Tadi pam bib tali bib. Mono. Tali mono bukan tansi. Curi ni dia lari. Ceritik ni lari. Geng, memang kalau ikutkan aku tak setuju untuk main 1LB. Jangan kata 1, 4 ke bawah. Aku dah goyang lah sebenarnya. Tapi demi orang kata apa, menyahut cabaran satu. Yang keduanya, nak bagi different game dalam setiap pancingan aku. Sebab inilah video main haruan. Jadi kalau episod lalu aku dah main haruan, kali ni pun aku main haruan. Jadi aku nak buat sikit kelainan. Sahut cabaran sambil buat kelainan. Walaupun begitu, aku suka nak suggest lah ataupun bagi sikit nasihat. Hampa juga boleh try benda ni. Benda ni bukan maksudnya bila hang berjaya strike gunakan 1 pound, iaitu tali yang paling rendah setakat ni lah. Bukan bermaksud hang hebat daripada orang lain. Bukan tu. Sebenarnya maksud aku main benda ni ialah untuk diri hang sendiri.
macam mana feel main satu LB ataupun tali yang halus-halus ni. Nak-nak pula dia adalah tali mono. Jadi kepada hang kat luar sana, janganlah bila contoh kalau hang main benda ni, janganlah pergi menganjing member pula. No. Benda tu tak bagus. Kira boleh menyebabkan pergaduhan ataupun benda yang tak baik. So jangan. Biar pakai untuk diri kita. Jangan kita pakai sebab nak tunjuk kuat dekat orang lain. Okey, ada satu part lepas pada strike yang tadi tu, aku ke depan sikit. Dekat situ aku cuba nak buat blind cast lah sebab aku tak ada nampak sebarang signal ikan pada waktu tu. Jadi aku just buat blind cast. Lagipun aku pakai soft rock. Aku lupalah soft rock je nama apa. Aku pakai soft rock. Aku ada nampak dekat sudut satu tu ada macam air dia mengembur-gembur tau. So bila dia mengembur-gembur, aku ingat itu macam ulat air tepi-tepi. Tempat dia tepi-tebing, tepi-tebing. So aku ingat dia adalah ulat-ulat air. Insting aku selalunya kalau benda-benda begitu, aku akan baling. Aku akan cuba baling. Aku akan cuba duga untuk nak tahu apa benda. Sebab selalunya dia akan ada something. Something dia apa? Macam ni. Lutui. Putui. 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 Ha. Baru dia aku cakap tadi kan. Bukan bermakna satu pound ni hang boleh main semua jenis tempat, semua jenis ikan, semua jenis arena. Tak ada juga. Nasihan tak baik tengok. Putus bro. So dia memberi satu pengajaran buat aku supaya jangan selalu sangat buat benda ni di luar. Dan yang keduanya, jangan rasa overconfident. Kita tahu dulu arena kita macam mana, barulah kita turunkan apa senjata yang kita nak pakai. Tapi tak apalah, ini just try. Try and error. Ini selalu yang aku buat dalam hidup aku. Try and error. Dalam seronok aku main-main tu, walaupun dah putus, aku still tak serik. Aku still mancing lah sebab aku tak ada set lain pun. Masa tu aku memang bawa set tu saja. Jadi berbekalkan tali tu sajalah. Kalau hang nak tahu, tali tangsi ataupun tali mono ni, dia selalunya dia ada spring. Dia sangat tak sesuai bila hang nak main jig ataupun main gewang-gewang yang perlukan teknik untuk jerk-jerk-jerk. Sebab tali spring ni sebenarnya dia tak memberi impact kepada gewang yang hang pakai. Contoh kalau macam hang jerk, dia akan just tali tu je yang moving. Bukan gewang ataupun lure yang hang pakai. Jadi tali mono ni biasanya dia hanya sesuai untuk main lure-lure yang just baling lepas tu retrieve. Biasa saja tanpa ada sebarang jerking ataupun codik-codik ke apa benda kan. Sampai satu part lagi bro. Aku ada tiba-tiba ternampak tepi juga ni, tepi tau. Depan kaki je. Keladi bunting. Keladi bunting bergerak-gerak dekat tepi. Selalunya aku kalau situasi macam ni, aku akan suspect dia adalah burung. Burung wak-wak. So aku just tengok je masa tu. Suddenly aku nampak ini bukan macam burung sebab dia kepala dia macam ular. Bila aku pergi dekat, rod dekat tangan, aku still rasa nak baling juga. Aku tak peduli apa benda lah. Kalau dia ambil, it must be a fish. Shit. Rupa-rupanya benda ni bro yang aku jumpa. Tak lekat weh. Tak lekat weh. Wah dekat situ. Hantu je weh. Wah. Aku
aku jadi cukup bengang bila benda-benda macam ni jadi. Ya, memang tak ada siapa suruh pun main 1LB ni. Dan aku sendiri kata-kata pergi try. Dan ya, sikit sebanyak aku mesti akan ada rasa frust. Sebab kenapa aku tak boleh? Sebab aku suka benda yang bila tak boleh, aku cuba buat bagi jadi boleh. Dan kalau kata memang benda tu tak boleh, tak bolehlah jawapannya. Perjuangan harus terus. Jadi aku dengan Pak Tam setuju untuk randuk bosku. Hui. Ah, basuh dulu oi. Alah, bawa beg pula. Gila tu. Dalam Tam. Ada dalam. Hei. Uish, tak boleh jadi ni. Rasa tak selamat rasa dulu ni. Jom lah. Tak best pun macam dulu air tu. Benda basah. Coy nama sebab dia. Sebab apa? Bila main dekat tepi, nampak ikan main jauh-jauh. So, disebabkan kita orang pun dah randuk lebih kurang dalam 2 kaki daripada tebing, why not kita randuk lagi jauh? Haa. Orang nampak macam thrill sikit ataupun adventure. Masalah satu, bila kita meranduk ialah aku, ini pengalaman pertama aku meranduk dalam lombong yang mana struktur bawah dia ialah selut dan tak tahu apa benda. Kali pertama aku langkah masuk dalam air, perasaan tu sebenarnya memang tak best langsung. Sebab apa? Bila hang meranduk dalam lombong, dia akan menggambarkan bahawasanya macam-macam benda yang akan datang dekat kaki hang. Contoh macam kita tengok filem Anaconda, filem-filem binatang buas ni yang dalam air ni kan. Kita akan merasakan bahawa benda tu tak ada, tapi kita aku membayangkan bahawa benda tu ada dekat kaki ni, kaki hang tu dia melengkar dekat kaki hang. Benda tu aku rasa waktu aku meranduk, aku tak fikir masa aku dekat tepi. Tapi sebab nak strike ni pasal aku jalan juga, aku gagah ke pergi lebih kurang dalam 200 meter lah daripada tebing. Aku meranduk dengan Pak Tam, cuba cast, cuba buat blind cast. Satunya ialah mungkin sebab ikan dia dengar apa yang berlaku dalam air ataupun gelombang-gelombang yang dihasilkan oleh kaki. Ikan senyap, tak ada sebarang signal pun, langsung tak ada. Itu yang pelik dia. Proses mancing pada kali ini berlaku dalam masa pagi sampailah ke tengah hari. Jadi lepas randuk tu, jam dah pukul lebih kurang dalam pukul 10 lebih lah, dekat pukul 11 . Jadi kalau time gini aku dah rasa macam tak minat langsung nak mancing lah kamera pula. Sana sini, apa set? Satu lagi aku nak pesan geng, bila kita mancing lombu-lombu yang kita tak tahu dia punya sejarah, kronologi ataupun air apa yang masuk ke lombong tu, satu benda yang aku nak pesan lah, selain daripada bahaya, yang keduanya ialah bau-bauan ataupun efek yang dikeluarkan oleh lombong tu tadi. Kalau hang pernah tu, lepas pada kejadian aku randuk dan sebagainya mancing dekat pot ni, aku punya badan gatal-gatal habis gatal-gatal, terutama bahagian kaki. Memang gatal gila. Menggaru tu, dia jadi garu yang garu sedap. Lepas tu lama-lama dia akan jadi luka. Bila hang taruh ubat, memang palat rasa dia. Rasa dia seperti kulit yang dihiris-hiris dan diletakkan tipu ais limau di atas dia. Jadi, hampa berhati-hati. Make sure kalau kata lepas pada hampa main lombor-lombor yang sebegini yang kita tak tahu punca air daripada mana. Air ni kebanyakan dia air kotor. Memang boleh memberi kesan kepada setengah kulit untuk gatal, ruam dan segala jenis penyakit kulit yang ada. Masih ada benang macam pantik. Ada benang macam pantik. Tersah kau ingat perpisahannya telah ku nyatakan. Tak apa benda aku nyanyi. Oh lu. Perlahanlah sikit. Perlu laju. Perlu laju no. Huh. Ingat dia rajin apa? Oh. Oh. Double strike. Double strike. Okey, satu. Wui, aduh lecah. Aduh. Wui, kasoh. Wui, dia tarik. Nak arif tu wui. Sadaqallahul Azim. Okey, habislah sesi mancing pada kali ini.
aku pun malas nak cerita banyak-banyak lah. Sebenarnya banyak benda yang berlaku lawa-lawa dan tak berjaya dia datang. Okay lah geng, sebenarnya dengan lockdown apa kesemua yang berlaku ni, kita stop kejap lah cerita pasal mancing. Cukup lah dengan apa yang telah aku bagi tadi. Harap-harap hampir okey lah dengan persembahan aku pada kali ni. Walaupun kurang dia punya joking ataupun sudut melawak, namun mesej aku nak sampaikan pada hampa kali ni sampai. Ingat ya, jangan sekali-kali mencuba benda yang di luar kemampuan kita dan berlagak atas dia. Jangan buat benda ni sebab ramai yang tak suka. Tapi kalau hang buat benda ni untuk diri hang sendiri, untuk rasa fun diri sendiri, itu tak ada masalah. Itu silakan. Okey, sebelum aku pergi, aku sebenarnya ada benda yang aku nak bagi hadiah pada hampa semua. Aku tak sedap bila aku berakhir dengan video, aku akhirkan video ni dengan tanpa bagi apa-apa. Aku rasa macam berat sebab aku dah melabuhkan hampa punya masa, hampa punya kuota internet dan juga jari untuk memenekan butang klik untuk channel aku ni. Jadi aku teringin nak bagi satu benda kepada salah seorang subscriber ataupun penonton pada kali ini. Okey, apa aku nak bagi? Aku nak bagi barang pancing. Kuasa korang pun dah ada barang pancing. Dan terlampau klise sangat bila channel mancing bagi hadiah memancing juga. Apa kata kita try benda lain lah. Baik bosku, di depan aku sekarang ada sepasang kasut . Okey, ini adalah sepasang kasut Adidas model Superstar. Kasut model Superstar. Kasut ni sebenarnya ialah kasut pre-love yang aku simpan. Dan sebenarnya aku tak muat nak pakai. Tapi condition dia sangatlah cantik. Sampai tengok ni tapak. Tapak dia nyata. Insole. Tengok insole bosku. Insole tak faded bosku. Condition tak payah cakap. Condition memang cantik. Nampak ya. Sikit lah belakang ni kesan-kesan pemakaian. Aku nak bagi ianya secara percuma saja. Cuma kepada orang-orang yang saiz kakinya adalah berukuran seperti, sekejap aku tengok saiz. Saiz dia ialah 6UK. 6UK bersamaan dengan US 7.5. So kalau ikut UK, saiz dia 6. So aku nak bagi kasut ni kepada sesiapa yang layak secara percuma. Cara dia mudah saja bosku. Hampa cuma perlu share video ni di ruangan Facebook hang. Kalau syarat menepati hang lah. Kalau tak kena saiz, tak apa. Biasa abaikan. Ataupun kalau nak cuba juga untuk bagi kasut ni pada orang lain, silakan. Boleh je. Sebab kasut ni adalah kasut Superstar Adidas original. Walaupun dah tak up to date sangat, tapi dia masih lagi mempunyai sentimental value pada aku. Sebab dia kasut original . Cara nak dapatkan kasut ni senang saja. Hampa cuma perlu komen saiz sampai dekat bawah. Dekat komen. Yang keduanya, share video yang telah aku keluarkan pada hari ini. Dan sertakan sekali nama Facebook hang. Dan di bawahnya, kalau boleh, buat satu cerita pendek yang lawak. Kira lawak macam mana pun. Lawak KPD ke, lawak apa kita ada pun boleh. Siapa yang membuatkan aku tersenyum ataupun tergelap, dia akan dapat kasut ni. Aku belanja sekali dengan satu hadiah misteri yang kau akan bagi. Jadi sebelum aku berundur diri, kalau korang tahu, episod selepas ini ataupun cerita selepas ini adalah berkisahkan tentang cerita ini. Okay, yang mana aku memancing dengan menggunakan 100% bahasa Inggeris. Nak tahu dia punya lawak, dia punya macam mana? Tunggu. Minta maaf lah aku lambat sikit pada kali ini sebab aku sekarang fokus kepada sebuah perniagaan baru aku, iaitu kedai makan. Kalau apa nak tahu, aku memang ada satu kedai minum yang diberi nama sebagai Kedai Minuman 713. Dan sekarang sempena pergi-pergi, aku dah melancarkan satu lagi kedai ataupun warung yang diberi nama sebagai Kedai Makanan 713. Di sebelah saja kedai minum aku. Aku menyeru kepada semua geng-geng bila dah habis saja lockdown nanti, singgah. Setiap orang daripada hampa, aku jemput. Jangan beratang sebab macam-macam jenis makanan akan disediakan. Dan yang paling special, aku akan masak untuk hang. Jadi kita jumpa lagi dalam cerita raya selanjutnya. Terima kasih kerana masih lagi menonton. Dan akhir kata pada aku, salam menjadah bosku. Assalamualaikum.